Adakah masih terdapat kemungkinan bagi TUN untuk bekerjasama dengan Dato' Sri Anwar atau Pakatan Harapan memandangkan mereka telah menyatakan satu strategi yang bernama Khemah Besar dengan tujuan untuk mempadukan kesemua parti pembangkang? Tambahan lagi, apakah pandangan TUN terhadap tindakan Pakatan Harapan yang menandatangani MOU persefahaman dengan kerajaan? Yang kemudian dulu, pasal tanda tangan ini, pihak pejuang buat keputusan, kita tidak ada perjanjian dengan kerajaan. Kerana ini bermakna bahawa kalau kami dapat sesuatu, kami akan sokong. Itulah makna dia punya perjanjian. You bagi allocation kepada saya, saya akan sokong. Itu tak boleh, itu nampak macam macam korupsi juga. Rasuah. Jadi kita rasuah lah. Jadi kita tak nak ada perjanjian apa. You nak bagi, you bagi. Dia nak bagi kepada semua orang. Jangan pilih orang ini dapat, orang ini tak boleh dapat. Itu tak boleh. Itu bermakna you are going to use money, nak guna duit untuk nak sokong orang. Kita pejuang tak akan terima. Kita tak akan terima perjanjian itu. Kalau nak tak mau bagi, okeylah, you tak bagi. Kita tak minta. Kita nak buat kerja. Sekarang ini pun, walaupun dilangkawi, yang bantu rakyat yang banyak bukan ni ahli daripada parti lain, macam apa nama, ahli Dewan Undangan Negeri Kedah, tak ada bantuan apa pun. Yang bagi bantuan semua apa nama, ahli parlimen saja. Jadi Tun, itu strategi Khemah Besar Pakatan Harapan. Adakah Tun akan mempunyai parti pejuang? Adakah masih terdapat kemungkinan untuk bekerjasama bersama Pakatan Harapan? Itu kita tak buat ke keputusan sekarang ini. Pasal Pakatan Harapan pun ada yang suka, ada yang tak suka. Demikian juga dengan BN. Ada yang suka, tak suka. Sebab itu kita nak asingkan diri daripada kedua-dua. Kita nak buat kita punya grup yang tak terlibat dengan Pakatan Harapan, yang tak terlibat dengan BN. Jadi Tun, macam mana dengan parti muda yang diasaskan oleh YB Said Saddiq? Beliau dianggap pengikut taat setia kepada Tun sebelum ini. Tetapi kini, beliau telah berpisah dengan Tun dan menubuhkan parti sendiri. Situasi yang lebih kurang sama juga dapat dilihat atas tindakan YB Mazli Malik. Adakah Tun, YB Mazli Malik sekarang dilihat lebih dekat dengan Dato' Sri Anwar Ibrahim? Adakah Tun merasa kecewa dengan keputusan kedua-dua YB ini? Dan sama ada Tun akan bekerjasama dengan mereka, terutamanya parti muda semasa pilihan raya nanti? Kalau mereka berjuang untuk lawan korupsi, rasuah, kita boleh ada kerjasama. Boleh ada understanding. Tapi bukan nak buat gabungan dah. Double coalition. Kita mungkin sokong kalau mereka juga anti rasuah. Kerana perjuangan kita ialah berkenaan dengan rasuah. Faham tu. Parti Warisan Sabah macam mana? Kalau Warisan melangkah ke Semenanjung Malaysia, adakah Tun akan bekerjasama dengan Parti Warisan? Adakah Tun menganggap Datuk Seri Safiee Abdah sebagai seorang yang berkemampuan yang dinamakan sebagai calon Perdana Menteri? Ya, kalau rakyat pilih mereka, itu hak mereka lah. Tapi mereka nak bertanding di sini, kita nak bertanding di sana. Pejuang akan pergi ke Sabah. Sabah. Jadi kita tak boleh kata kepada Warisan, jangan datang ke Semenanjung, tapi kami nak pergi sana. Dia datang sini, kita pergi sana. Kita kalau ada nak ada kerjasama, boleh ada kerjasama. Kalau dia ada anti, faham Tun. Tun, sebelum saya menuju ke bahagian terakhir iaitu tentang kehidupan peribadi Tun, saya dengan rendah diri mohon keizinan Tun untuk bertanya satu soalan yang saya menganggap amat penting yang terlibat tentang kedaulatan negara yang tercinta ini. Bolehkah saya mengumumkan soalan ini? Soalan ini saya tidak berhantar ke Tun sebelum ini. Terima kasih Tun. Soalan saya, sejak beberapa tahun yang lalu, negara China semakin bertumpu kuat dan seringkali menceroboi perairan yang berdekatan dengan negeri Sarawak. Pada bulan Jun tahun ini, kapal-kapal pengawal negara China telah dikesan di kawasan Beting Patinggi Ali. Selain itu, pada bulan Mei, tentera utara Diraja Malaysia juga telah mengesan penerbangan mencurigakan oleh 16 pesawat milik tentera negara China di ruang utara Zon Maritime Malaysia di Kota Kinabalu. Dengan ini, saya ingin memohon pencerahan Tun bahawa apakah pendapatan Tun
Adakah tindakan, apakah tindakan yang sewajarnya yang harus diambil oleh kerajaan untuk membalas tindakan-tindakan yang amat provokasi dan membutalatkan kedaulatan negara kita ini? Kerajaan PN pada masa itu dilihat agak lemah dan dianggap sebagai pengecut kerana mereka telah secara realitinya membenarkan peristiwa-peristiwa ini berlaku berulang kali. Jadi kalau Tun menjadi Perdana Menteri, apakah balasan Tun Tan? Pada pandangan Tun, apakah balasan yang paling baik terhadap provokasi-provokasi seperti ini? Ya, kita negara lemah. Kita tak mampu nak perang dengan China. Jadi bila dalam keadaan itu, kita kena cari cara lainlah untuk bercakap dengan China untuk negotiate. Kita berbaik-baik dengan mereka. Ya, walaupun mereka dakwa kononnya South China Sea itu milik mereka. Tapi kita masih ada di situ. Dan kapal-kapal boleh berlayar situ, tak ada gangguan. Jadi walaupun dia kata dia punya, tapi kapal, even warship pun nak lalu itu. Jadi dia punya tindakan itu belumlah sampai kepada tahap yang mana orang lain tak boleh guna South China Sea. Dia tak sikap macam itu. Dan kita berunding dengan China. China ini adalah pasar yang terbesar bagi kita. Our biggest trading partner. Kita tak boleh dengan sewenang-wenangnya buat macam Amerika or declare war. Trade war, tak boleh. Kita tak ada kekuatan. Jadi bila kita tak kuat, kita buat cara yang orang yang tak kuat lah. Bila kita kuat tak apalah. Tapi kita bukan jenis nak perang. Kalau orang tuntut kawasan kawasan kita pun, kita tak perang. Tetapi kita negotiate. Kita pergi kepada World Bank, World Court. Itu cara kita. When you are weak, kita guna cara kelemahan kita. Bila kita strong, kita bolehlah buat macam Amerika. Tapi tak mungkin lah. Terima kasih Tun dan sudi menerima soalan yang termuncul ini. Oh, akhir sekali, marilah kita bincang tentang kehidupan peribadi Tun. The admirable relationship with Tun Dr. Siti Hasmah. Many people think that the most successful achievement that Tun has achieved was in your political career. But I don't think that's true, or at least partly true only. Because who make that statement forgot about Tun's admirable relationship with Tun Dr. Siti Hasmah, where no one, literally and realistically, no one is comparable. Tun, anda telah berkahwin dengan Tun Siti Hasmah pada 5 hari bulan Ogos 1956, iaitu satu tahun sebelum kemerdekaan Tanah Melayu. Selama 65 tahun, hubungan anda dengan isteri masih begitu manis dan baik. Ini memang buat ramai orang termasuk orang muda seperti saya merasa tengki. Jadi soalan terakhir saya, Tun, sebelum menutup sesi perbualan ini. Bolehkah Tun berkongsi dengan kami, apakah rahsia untuk menjaga hubungan yang begitu panjang dan harmoni? Apa-apa, terdapat any factors that you can keep the relationship so good? Pada mulanya ada ketegangan jugalah, ada tension. Tapi kalau kita nak berkelahi, hasilnya tak begitu baik. Saya ada anak. Kalau saya tak jaga, kalau anak saya nak fikir macam mana kalau ibu bapa mereka berkelahi. Jadi saya punya pendapat, kalau kita tak boleh, kita tolerate lah. Tak boleh tukar, tak apalah. Dia tolerate saya dengan cara saya, saya tolerate dia dengan cara dia. Saya ni workaholic. Saya pergi kerja sepanjang masa. Tak ada masa di rumah. Tapi dia tak objek. Dan dia ada dia punya kelemahan. Saya pun tak boleh objek juga. Pasal kita form a family. We have to think about the feeling of other people lah. Jangan fikir pasal diri sendiri. Kita ada anak 7 orang. Kita kena jaga juga perasaan dia orang. Kalau kita bergaduh selalu, mereka tak seronok lah. Sebab itu kita tahan diri. Dalam politik pun saya macam tu juga. Banyak orang kata macam-macam kat saya. Tapi saya tak apalah nak kata. Bukan betul. Mesti bertoleransi lah seperti apa yang dihuraikan oleh Tun. Jadi Tun, sekian soalan saya. Sebab disebabkan kegangan masa, saya hanya mempunyai 60 minit. Jadi banyak dasar-dasar yang atau undang-undang seperti pemusnah Badan Kehakiman Malaysia ini, ramai orang kritik Tun, kata Tun adalah pemusnah Badan Kehakiman. Tapi kita tak cukup masa. Saya harapkan kita kalau ada petuah dan mempunyai peluang untuk menjemput Tun lagi. Tak tahu ada chance lagi tak pun. Anytime, bila-bila. Banyak kali pun tak apa. Saya ready to explain. Pasal banyak orang kata kepada saya yang tak betul. Tapi bila saya terang macam mana pun, dia kata macam corruption. Dia kata saya, Najib kata saya ada berbilion-bilion lagi.
apa bukti yang saya ada berbilion ringgit. Jadi saya nak explore kepada orang juga. Macam kehakiman. Saya tak sentuh kehakiman. Yang sentuh itu orang lain. Ya, saya bukan saya. Yang nak buang Saleh Abbas ni yang di-Pertuan Agong pada masa itu bukan saya. Tapi saya kena. Pasal AG tak mau sebut nama Agong. Dia kata saya yang sebut. Tak payah tanya AG lah. Jadi saya akan buat jemputan lagi lah. Terima kasih Tun. Moga Tun dan keluarga sehat dan sentiasa diberkati dan dirahmati Tuhan. Goodbye dan selamat malam Tun. Hopefully we can see you soon again. Terima kasih. Terima kasih Tun. Itu sahajalah program kami pada malam ini. Terima kasih tadi telah mencecah 13,000 orang yang menonton program ini. Sangat gembira, sangat membanggakan kerana Tun tadi telah bersetuju untuk kali kedua. I will try my best and write an invitation letter. Hopefully, dalam masa yang terdekat, kita boleh menjemput Tun lagi untuk membincangkan dasar-dasar yang beliau buat semasa beliau memerintah negara kita. Terima kasih Tun dan terima kasih kepada semua menonton. Akhir sekali, jangan lupa like, share dan subscribe channel kita. Thank you.